Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Pertama-tama sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan subuh ini kita bersama-sama dapat datang hadir ke masjid ini, terutama melaksanakan satu kewajiban kita, keperduan kita, salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian rutin, kajian subuh ceria yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Ahad. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada kita terkait dengan masalah-masalah agama dan kehidupan, lebih khusus yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah, sehingga dengan seringnya kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan kualitas mutu ibadah seseorang di sisi Allah. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar, tanpa ada perintah. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa mencontoh Rasulullah. Karena itu kita patut bersyukur bahwa hati kita berpaut dengan langkah kaki dan ayunan tangan kita, ringan datang ke masjid ini dengan niat juga ikut mengikuti kajian seperti ini. Di belakang kita ini ada hadis Rasul yang memberi kabar gembira kepada kita. Tadi takmir masjid menjelaskan sebagian dari jamaah ini datang dari jauh katanya. Tapi ini hadis Rasul. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Bahagia kita. Apa ujar Rasul? Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis sahih riwayat Muslim ini. Jadi orang yang rajin gemar mendatangi kajian-kajian seperti ini, ia membuat jalan untuk mudah menuju surganya Allah Jannatul Na'im. Tidakkah kita orientasi hidup kita, masa depan kita bukan 10-20 tahun ke depan, masa depan kita adalah akhirat. Tadi salah satu ayat yang dibacakan oleh imam kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat liqat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, kita-kita ini dipanggil bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liqat wa taqullah, hendaklah setiap diri, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang ia telah lakukan untuk hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kamu lakukan. Ayat ini tadi, kalimat takwa mengapit kalimat wal tanzur nafsum maqaddamat liqad. Diawali kalimat takwa, disangga kalimat takwa. Hai orang yang beriman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum maqaddamat liqad. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang terperbuat untuk hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Intinya hidup kita ini adalah takwa. Wa tajawadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, bersanggulah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Ulul albab di sini orang yang berpikir, orang yang cerdas, orang yang pintar. Jadi orang yang pintar, orang yang cerdas dalam perspektif agama, bukan orang yang banyaknya gelar saja, belum tentu. Tapi orang yang pintar, ulul albab di sini ialah orang yang mempersiapkan diri dengan berbagai ibadah untuk hari akhirat. Cerdas, pintar itu, apapun pendidikannya, apapun pangkatnya, kalau ia dalam hidup keseharian mempersiapkan diri dari waktu ke waktu untuk kehidupan akhirat, orang ini ulul albab. Maaf ya Bapak, mungkin ada pemulung yang pekerjaannya hanya memilah-milah sampah, tapi pemulung itu begitu mendengar kumandang azan di Masjid Darussalam, dia berhenti, dia bertaharah, dia berwudu untuk ikut salat berjamaah Johor, mempersiapkan diri untuk akhirat. Maka pemulung ini ulul albab, orang yang cerdas dalam perspektif agama. Sebaliknya, meskipun dia pejabat tinggi, gajinya besar, tapi begitu azan berkumandang dia abai, tidak begitu serius menanggapi. Oh, sudah waktu salat, nanti. Sembahyang juapang, cuma sering tegampir Johor lawan Asar. Begitu habis salat Johor, tidak begitu lama kumandang azan Asar. Terkajut tay, sembahyang Johornya sudah jam 3 lewat seperempat. Ini tidak ulul albab. Nah, kita hadir subuh ini bagian dari orang yang mendapatkan janji Rasulullah, jalan mudah untuk menempuh surga. Masih banyak saat ini, jam ini, yang saudara-saudara kita masih berada di zona nyaman, mungkin masih di pembaringan, belum salat subuh. Andai kata sebagian besar penduduk Kutai Timur, khususnya di Sangatta ini, salat subuhnya berjamaah di masjid, kada cukup masjidnya kita ini, Pak. Masjid kada cukup kita ini. Tapi masih besar orang yang salatnya di rumah. Nah, kita bersyukur hati kita terpaut, terpanggil, ringan datang ke sini. Ini bagian daripada kita sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita subuh ini saya ingin membahas kita bersama salah satu organ vital dalam tubuh kita ini, apa yang disebut dengan hati. Dalam Al-Quran istilahnya adalah qalb, ujar kita kalbu. Hati ini secara fisik bentuknya amor, memang salah satu organ vital manusia. Kalau fungsi hati ini tidak bekerja dengan baik, maka orang akan jatuh sakit. Jatuh sakit. Orang kedokteran menyebutnya liver. Tapi saya tidak punya kewenangan untuk mengkaji hati kalbu dalam pengertian fisik. Itu ranah kompetensi
dokter-dokter spesialis penyakit dalam. Tapi yang hendak kita kaji subuh ini, kalau dalam pengertian rohani yang emateri, karena itu menentukan arah hidup kita, tidak saja di dunia tapi di akhirat. Kalau kita bertolak dari salah satu hadis Rasul, Rasul bersabda, inna fil jasadi mutghah, ija salahat salahal jasadu kulluh, wa ija pasadat pasadat jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Apa ujar Rasul? Inna fil jasadi mutghah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Ija salahat salahal jasadu kulluh, bila segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh jasad itu. Wa ija pasadat pasadat jasadu kulluh, bila segumpal daging itu rusak, sakit, cacat, maka rusak pula seluruh jasad itu. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itulah yang namanya kalbu, hati. Jadi hati ini secara fisik menentukan kesehatan manusia. Hati secara rohani menentukan arah hidup kita, baik atau buruk. Tergantung kemana hati mengarahkan langkah kita. Karena bapak-bapak, hidup ini pilihan, baik atau buruk, maksiat atau takwa, tergantung kita, tergantung kemana hati. Karena itu harus bisa menata hati, menjaga hati, yang dalam istilah lain disebut dengan manajemen kalbu. Karena itu pilihan. Fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha, qad afla man dakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah menghamparkan dua jalan, pujur kemaksiatan, wa taqwaha ketakwaan. Qad afla man dakkaha wa qad khaba man dassaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya, hatinya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Pilihan bapak, kemana arah hati kita ini menuju? Seorang alim yang konsen membicarakan tentang gerak hati, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, membagi hati ini ke dalam tiga kondisi. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, dan ada hati yang mati, bapak. Tiga ini kondisi kita, mana kita nanti masuk, di mana kita ini. Jadi ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Jangan sampai hati kita ini sakit, apalagi mati, bapak. Kalau sudah mati, dia sudah tidak menerima lagi kebenaran. Summum bukmun umyum fahum layar jion. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adabun alim. Hati-hati dengan hati. Begitu. Oleh karena itu kita harus menjaga, menata hati menjadi hati yang sehat, hati yang selamat, yang dalam istilah Al-Quran disebut dengan qalbun salim. Itu yang harus kita perjuangkan. Kalau kita memiliki hati yang sehat, kita akan selamat. Bayangkan, hanya hati yang sehatlah yang nanti bisa berjumpa dengan Allah. Harta tidak ada gunanya lagi, anak-anak tidak ada artinya lagi. Coba, di dalam Al-Quran Allah ingatkan, di dalam surah As-Su'ara ayat 88-89 Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yo, hari di mana tidak ada lagi manfaat harta sebanyak apapun, wala banun, tidak ada lagi manfaat anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci.
Coba bayangkan, harta sebanyak apapun tidak ada gunanya lagi. Anak secerdas apapun tidak ada manfaatnya lagi. Yang bermanfaat hanyalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci. Ke situ kita hendak menuju, ke situ kita hendak mencari, supaya kita tergolong ke dalam hati yang sehat. Karena yang namanya manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak pernah luput dari salah dan dosa. Karena itu hati kita harus dibersihkan setiap saat. Yang dalam istilah agama disebut dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita ini. Di sini ada dua kata, ada kata tazkiyah dan ada kata nafs. Tazkiyah itu berasal dari kata zakat. Zakat ya kita nih, pembersihan. Maksudnya di sini pembersihan jiwa kita menuju tingkat spiritualitas yang paling puncak. Zakat. Lalu ada kata nafs. Ujar kita nafsu. Nafsu ini, Bapak, salah satu organ rohani yang ia berpengaruh kuat dalam menggerakkan jasad kita ini untuk melakukan suatu perbuatan. Bisa perbuatan baik, bisa perbuatan buruk, bisa maksiat, bisa takwa. Tergantung nafsu mana yang paling kuat mempengaruhi jasad kita ini. Ada tiga nafsu. Pertama, nafsu al-mutmainnah. Yang kedua, nafsu al-lawamah. Dan yang ketiga, nafsu al-lamaratu bisu. Mana yang kuat dalam jiwa kita ini? Pertama, apakah nafsu al-mutmainnah? Nafsu yang gemar berbuat kebaikan, senang berbuat baik. Itu nafsu al-mutmainnah. Kalau kada sempat umpat salat berjamaah, Umar rasa ruginya, menyesal dia. Ini nafsu al-mutmainnah. Tapi kalau berjamaah, kada berjamaah, biasa aja, belum lagi. Belum lagi. Sampian ini terbiasa salat berjamaah lah. Begitu ada satu kesempatan mungkin sibuk apa, kada juga sengaja enggak. Tapi kada kesempatan rasa kesal, rasa menyesal ini. Itu nafsul mutmainnah ada dalam jiwa kita. Senang berbuat kebaikan. Jangan sampai yang kuat itu nafsu lamar tu bisu, nafsu yang jahat. Sebaliknya kalau nafsu yang jahat dalam diri kita, senang berbuat jahat. Himung bahasa Banjarnya. Kalau bisa berbuat jahat. Kalau pedagang misalnya, dia mampu menipu pembelinya, rasa senang. Itu nafsu lamaratu bisu dalam diri kita. Kemana kita hendak menuju? Tentu kita nafsul mutmainnah. Nafsu yang cenderung kepada kebaikan. Dan nafsul mutmainnah yang di dalamnya ada kalbun salim, Allah yang manggil kita masuk surganya Jannatul Na'im. Bagaimana di dalam surah Al-Fajr 4 ayat terakhir Allah manggil kita, ya ayuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil kita. Siapa yang dipanggil? Nafsul mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas dan diridai. Fadhuli fi ibadi, mari masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Allah yang manggil, tapi dengan kalbun salim dan nafsul mutmainnah. Karena itu kita berkewajiban membersihkan hati kita, karena ia sangat menentukan nasib kita, bukan saja di dunia tapi di akhirat.
orientasi hidup kita bukan 10-20 tahun ke depan. Orientasi hidup kita, masa depan kita, akhirat. Dunia ini kan sesaat. Dunia ini kan sebentar. Nanti kita hidup dalam 5 alam. Alam rahim sudah kita lalui. Alam dunia saat ini, Bapak. Sebentar lagi kita masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur. Lalu kita masuk ke alam mahsyar, padang mahsyar. Alam yang kelima, ujung-ujungnya. Alam akhirat, surga atau neraka. Tapi alam berikutnya itu ditentukan di sini, Bapak. Di alam dunia ini, meski ia singkat, tapi ia menentukan kehidupan kita di akhirat. Karena itu jangan sia-siakan waktu di dunia ini. Bersihkan hati. Ulama mengajarkan kepada kita ada 3 tahapan untuk membersihkan hati. Qalb tadi. Pertama, apa yang disebut dengan tatahur. Pembersihan jiwa. Pensucian jiwa dari beragam penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang kepada hati-hati siapa saja, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, mahasiswa, pedagang, pegawai, semuanya berpotensi mendapat serangan penyakit-penyakit hati. Jangan sampai hati kita sakit, apalagi mati. Nah, karena itu kita harus berusaha membersihkan hati kita dari beragam penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Penyakit hati yang paling besar, yang paling berat adalah keingkaran terhadap Allah, kekupuran terhadap Allah. Jangan sampai kita mengambil hak-hak Allah. Kita mengakui, kita sudah bersyahadat. La ma'budu illallah, tidak ada yang aku ibadati kecuali hanyalah beribadah kepada Allah. Tauhid kita, iman kita harus mantap. Baik secara uluhiyah maupun secara rububiyah. Secara uluhiyah kita mengakui keesaan Allah. Tidak ada yang diibadati la ma'budu illallah kecuali kita beribadah kepada Allah. Mantap ibadah tauhid kita. Secara rububiyah kita mengakui bahwa Allah lah yang menguasai seluruh isi alam ini. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang menjaga, Allah yang memelihara. Allah yang mendidik, Allah yang memberi rezeki kita. Allah yang menyehatkan kita, Allah yang menyembuhkan kita. Semuanya itu milik Allah. Tidakkah kita sering membaca ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka miman tasha wa tu'izzu man tasha wa tujul man tasha bidikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini diminum. Anu agak serak sedikit karena antusias ini, apa namanya, yang lainnya kada dapat banyu. Jadi Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanji'ul mulka miman tasha wa tu'izzu man tasha wa tujul man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki, katakan wahai Allah Tuhan kami, engkaulah yang menguasai seluruh isi alam ini. Allah yang menguasai. Kau berikan kekuasaan kepada siapa orang yang kau kehendaki. Kau ambil kekuasaan dari siapa orang kau kehendaki. Kau tampakkan kemuliaan kepada siapa orang kau kehendaki. Kau tampakkan kehinaan kepada siapa orang kau kehendaki.
biadikal khair, di tanganmu lah segala sumber kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkaulah yang menguasai seluruh isi alam ini. Habis sudah bahagia kita ini, enggak ada artinya di hadapan Allah. Kita hanya wajib berkata la haula wala quwata illa billah. Apanya kita yang kita sombongkan itu apanya? Harta yang kita miliki milik Allah, titipan Allah, amanah Allah. Anak yang kita miliki amanah Allah. Napas dan roh kita pun berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Allah, yang pada satu saat Allah harus mengambilnya karena itu miliknya, tanpa ia harus bisa memberitahu kepada kita. Lalu kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah, kembali kepada Allah. Tidak ada apanya kita ini Bapak di hadapan Allah. Apa yang disombongkan? Tidak ada, milik Allah. Jadi Allah bisa mengambil napas kita, roh kita kapan saja. Mati itu tidak harus sakit. Mati itu syaratnya bukan harus tua. Banyak yang muda-muda sudah mati. Karena itu menghadapi kematian kita harus siaga satu. Kalau pengen muda-muda, rasa sehat, kainnya dulu, tunang tuhan-tuhan masih banyak lagi. Tidak bisa begitu Bapak. Karena syarat mati itu kada harus sakit. Banyak yang sehat sudah meninggal. Syarat mati itu kada harus tua. Banyak yang muda-muda meninggal. Karena itu semuanya milik Allah. Kesadaran ini harus kita tumbuhkan supaya kita mempersiapkan diri dengan takwa dan takwa. Itulah sebabnya maka hati yang sehat itu hatinya mantap kepada Allah, semuanya itu milik Allah. Jangan ada mengambil sedikit pun hak Allah. Tadi kita sudah yakini. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu firman Allah. Wa idza maritu wa huwa yashfin. Jadi yang menyehatkan, yang menyembuhkan penyakit kita ini bukan dokter Bapak, bukan obat Bapak. Dokter dan obat itu sarana kita untuk mendapatkan penyembuhan dari Allah. Mantap rububiyah kita. Kita wajib berusaha ke dokter dan minum obat. Tapi yang menyembuhkan bukan obat dan dokter, tapi menyembuhkan Allah. Sehat akidah kita. Orang bisa saja penyakitnya sama, datang ke dokter yang sama, diberi dokter obat yang sama, cara minumnya sama, tapi terkadang yang satu sembuh, yang satu masih sakit. Karena yang menyembuhkan itu bukan dokter, Allah. Orang sama-sama kena COVID, ditangani oleh dokter yang sama, protapnya sama, minum obatnya sama, dibuat sama, kena COVID sama, tapi yang satu meninggal, yang satu hidup. Karena urusan hidup mati urusan Allah, bukan urusan dokter. Ini jangan sampai hati kita ini terbelok keyakinan kita ini ya. Kalau kita berusaha mencari rezeki, yakinkan bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Hanya kita wajib berusaha dan berikhtiar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang memberinya rezeki. Kita wajib berusaha dan berikhtiar, tapi tidak wajib berhasil. Paham Bapak? Kita wajib berusaha dan berikhtiar, tapi tidak wajib berhasil. Artinya bisa berhasil, bisa tidak, tergantung Allah. Asal ikhtiar kita, usaha kita betul-betul sesuai dengan syariat. Jangan lagi ini didampingkan kepada sesuatu yang bisa mengambil hak Allah. Dulu Bapak, beberapa tahun yang lalu pernah ada kejadian.
di Mekah itu orang sedang asik tawaf. Tiba-tiba ada seorang ibu perempuan, orang asik tawaf, dia menggunting kelambu Ka'bah. Apa itu ngarannya? Kiswah. Kiswah. Dapatnya lah sepotong seperti ya korek api, ya seperti api itu. Kenapa dia berusaha memotong itu? Karena ada dalam keyakinannya, kalau pedagang nanti bulik kesengata masukkan ke dalam laci, laci dagang nih, wah, dan warung orang tuh kada payu lagi. Ini orang mengelilingi ini. Tidakkah ini wujud kesirikan, Bapak? Tapi ditangkapnya askar karena ketahuan menggunting kelambu Ka'bah itu. Baik kalau guntingnya kada diasah, kada akan dapat itu tuh kandal itu tuh tebal itu. Ada keyakinan bahwa dengan selembar kelambu Ka'bah itu bisa membuat orang mendatangi tokonya itu. Ini keyakinan yang menyimpang. Orang ini sakit. Lalu yang kedua, ibadah akidah kita sudah mantap, penyakit hati yang lain, Bapak, ibu-ibu, yang harus kita hindari, apa yang disebut dengki. Dengki ini dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hasad. Hati-hati, Bapak. Dan penyakit dengki ini bisa merambah kepada hati-hati siapa saja. Dengki itu bermuara dari ketidaksenangan orang melihat orang lain mendapat nikmat rahmat dari Allah, kemudian berusaha untuk membatalkan, menggagalkan. Itu dengki, Bapak. Iri. Kada nyaman melihat orang itu nyaman. Sering orang menyingkat SMS. Senang melihat orang sakit, sakit hati melihat orang senang. Dengki. Tetangga beli mobil baru, dia yang kada nyaman guring, kada nak tidur. Tetangga yang beli mobil tadi ngoroknya saling nyaringan. Ini dengki, Bapak. Hati-hati dengan penyakit hati dengki ini. Karena kalau dengki ini lama-kelamaan, stresnya tinggi, Bapak. Dia bermuara dari penyakit batin, penyakit hati, tapi lama-kelamaan bisa menjadi penyakit fisik. Mahnya makin kumat, vertigonya naik, asam lambungnya naik, sehingga aur garing, ya tarus garing, sakit, ya sakit terus. Ke dokter beberapa kali kada sembuh, karena dokter susah mendeteksi, Bapak. Karena ia tidak jelas ini sumbernya dari batin. Kalau penyakit fisik Pak gampang. Ini kita ini luka nih, luka. Kalau orang bahari kada ada betadin yodium barang, kada yodium ambil minyak gas. Minyak gas itu apa ya? Ya minyak gas lah. Hah? Minyak tanah, ambil minyak tanah. Dari lagi rame-rame minyak tanah sekarang kan agak susah juga nih. Tanah. Kada ada juga minyak tanah, turun ke samping rumah, patahkan batang keladi, batang talas. Batang keladi itu kalau kita patah pada buihnya, kasayakan. Insya Allah sembuh aja. Itu penyakit fisik, Bapak. Mudah dititik sih. Tapi penyakit batin yang bermuara dari dengki tadi berat, Bapak. Bahaya, Bapak. Ini harus dihindarkan, jangan sampai ada hati kita terserang penyakit dengki. Dan dengki ini bisa merambah siapa saja. Pelajar sesama pelajar, mahasiswa sesama mahasiswa, pegawai sesama pegawai, pedagang sama pedagang. Ada pelajar berhasil dapat ranking 1, dapat beasiswa, timbul dengki yang lain. Itu kalau tidak sayang pinjami buku, dia tidak akan bisa itu. Aku indah lagi pinjami buku, mudahan dia kada dapat ranking lagi. Dengki, Bapak. Pedagang sesama pedagang, yang sana lakunya bukan main, di sini kurang laku, timbul dengkinya. Bujurnya payu lek laku, barang yang dijualnya itu palsu. Bisa jual murah. Ih, kalau benar, kalau salah timbul fitnah. Kan ada dengki, Bapak.
ingat Bapak ya, peristiwa kejahatan yang pertama kali terjadi di langit itu karena ada dengki. Bagaimana iblis tidak mau sujud kepada Adam meski perintah Allah? Karena dia ada kesombongan, ada kedengkian, merasa dia lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Dengki. Ingat Bapak, kejahatan yang pertama kali terjadi di bumi Allah ini karena ada dengki. Bagaimana peristiwa pembunuhan pertama manusia terhadap anak Adam, Qabil dan Habil? Karena ada dengki Bapak. Bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf dengki terhadap Yusuf, diajak ke hutan, sesungguhnya mau dibunuh Bapak. Tapi Nabi Yusuf diselamatkan oleh musafir, oleh pedagang, hingga ia dibawa ke Mesir. Kan ada dengki. Jadi kejahatan dengki ini bisa membuat orang sengsara di akhirat. Karena hati. Itulah tadi hadis Rasul, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad kita ini ada segumpal daging, itulah hati. Dengki ini Bapa tidak tanggung-tanggung. Allah perintahkan kepada kita untuk berlindung dari dengki. Lalu kita disuruh sering-sering rancak-rancak berlindung dari empat kejahatan. Salah satunya kejahatan para pendengki. Lalu kita sering disuruh membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ujar kita Fatihah. Coba surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Coba Bapak, Allah perintahkan kita berlindung dari empat kejahatan, salah satunya kejahatan para pendengki. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Rabb, kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam bila telah tiba gelap gulita, wa min syarri nafathati fil 'uqad, berlindung dari kejahatan para wanita-wanita penyihir kalau ia meniupkan dari buhul-buhulnya, dan yang keempat wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari kejahatan para pendengki bila ia dengki. Allah yang merintahkan kita berlindung dari dengki karena ini penyakit hati yang berat. Dan tidak cukup itu, Allah disuruh juga kita berdoa. Dan ulun yakin, saya yakin doa ini sudah kita hafal karena doanya pendek, sering didengar, dan bahkan kita sudah hafal. Sering-sering rancak-rancak membaca surah Al-Falaq dan doa ini Bapak. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sering-sering baca ini Bapak. Rabbana fir lana, wahai Tuhan kami, ampuni kami. Wali ikhwanya alladzina sabakuna bil iman, ampuni saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau tumbuhkan sedikit pun dalam hati kami ghillan lil ladzina amanu, kedengkian, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Tidak tanggung-tanggung disuruh berlindung dan disuruh berdoa. Nah ini baru pata tahur. Pada masih ada tiga lagi, tahalluq, tahaqqud. Kadang-kadang kita menghabiskan sudah parak anunah isra. Mudah-mudahan kena, kalau kada bulan kena
tahun depan nanti diundang lagi untuk melanjutkan kajian ini. Ini belum habis lagi Pak Enang, tazkiyatun nafs ini. Ini hanya satu nah. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa silaturahim, dan saya merasa berbahagia subuh ini bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Darussalam ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi sebagai pertemuan dengan saudara sesama muslim dimanapun kita berada. Inilah barangkali kajian kita, mengisi kajian subuh ceria di Masjid Darussalam ini. Mudah-mudahan ini dapat mengingatkan kita untuk kita menjaga hati, menata hati menjadi hati yang bersih, kalbun salim, dan menata menjaga nafsu kita, nafsul mutmainah, yang akan nanti kita bisa berjumpa dengan Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu gemar menuntut ilmu, sehingga hadis Rasul ini sudah selalu membumi di dalam diri kita. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengakhiri kajian kita subuh ini dengan bersama-sama memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masakhina wa liman khabba awsana wa liman awsana bid-du'a. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullaha wa azidna min hijjid dunya wa adabil akhirah. Allahumma rizqna rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairu qariba wa syaraba aidan wa ladan salihan wa malan maqbulan wa tijalli man tabura ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa'afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa najatan minal nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabakuna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.